Pemirsa, teman Ahok menggelar konser pengumpulan dana bertajuk Sejuta KTP Sejuta Harapan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini konser para pendukung Ahok ini, selengkapnya akan disampaikan oleh Tria Nisha langsung dari kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Nisha, menurut perkiraan Anda, ada berapa banyak penonton di konser teman Ahok ini? Ya Rory, selamat malam. Tadi menurut informasi yang kami dapatkan dari Sigih Widiastono, salah satu pendiri teman Ahok sekaligus inisiator digelarnya teman Ahok Fair ini, pada hari ini sudah hadir sekitar 5.000 pengunjung yang sudah datang dan membeli tiket seharga Rp35.000 untuk menyaksikan acara teman Ahok Fair. Dan tadi sebenarnya menurut Sigih ini merupakan bagian dari target yang ditargetkan oleh teman Ahok, karena Singgi tadi sempat mengatakan bahwa target dari teman Ahok Fair ini pengunjung yang hadir adalah 10.000 dalam 2 hari. Ini digelar 2 hari, Sabtu dan Minggu, 28 dan 29 Mei 2016, dan hari ini sudah mencapai target harian yaitu 5.000. Dan tadi juga Singgi sempat mengatakan bahwa dari 5.000 pengunjung yang hadir di sini pada hari ini, tidak hanya pendukung Ahok saja yang sudah memberikan KTP, tapi banyak juga warga yang belum memberikan KTP-nya untuk mendukung Ahok, dan mereka kemudian datang untuk memberikan KTP-nya untuk mendukung Ahok. Namun tadi kami juga sempat menanyakan berapa jumlahnya, namun mereka mengatakan belum sampai pada tahap penghitungan, namun diperkirakan ini ada setengah dari 5.000 pengunjung yang datang ke sini yang menyerahkan KTP-nya untuk mendukung Ahok. Karena tadi kami juga memantau di bus teman Ahok yang ada di teman Ahok Fair ini, juga bus ini selalu ramai oleh para pengunjung yang datang, pengunjung pendukung teman Ahok yang baru saja memberikan KTP-nya. Tadi juga menurut informasi yang kami dapatkan dari Singgi bahwa untuk acara ini digelar untuk menggalang dana untuk operasional teman Ahok. Ini ditargetkan dari acara ini terkumpul sekitar 1,8 miliar. Dan itu tidak hanya dari tiket masuk yang dijual oleh panitia saja, tapi juga dari penjualan tenan dan juga dari penjualan merchandise di booth teman Ahok yang ada di sini. Dan tadi Singgih juga mengatakan dia juga berharap bahwa hasil penggalangan dana ini benar-benar datang sepenuhnya ini dari masyarakat atas dukungannya. Dan selain penggalangan dana, juga acara ini juga digelar untuk menggenapkan jumlah 1 juta KTP sesuai dengan temanya, Sejuta Teman, Sejuta Harapan. Singgih dan teman-teman dari teman Ahok berharap agar pada hari ini bisa lengkap terkumpul, genap terkumpul 1 juta KTP, karena saat ini jumlahnya sudah mencapai 900 ribu KTP. Dan tadi mereka juga berharap agar 1 juta ini bisa terpenuhi pada hari ini. Dan di acara ini tadi banyak sekali artis-artis yang berdatangan, dan ini mereka semua tidak dibayar untuk tampil di acara ini, karena mereka ini semua adalah pendukung Ahok atau Basuki Cahayapurnama, Gubernur DKI Jakarta saat ini. Yaitu seperti ada JFLO, Project Pop, ada juga Iis Dahlia, dan nantinya akan sederet band-band indie lainnya yang masih akan tampil setelah jeda azan maghrib ini. Dan tadi juga menurut jadwal ini ada Heru Budi yang akan menjadi calon wakil gubernur dari Ahok untuk Pilgub DKI 2017 mendatang yang direncanakan akan hadir, namun kami masih belum mengetahui apakah Heru benar akan hadir di teman Ahok Fair hari ini atau tidak. Dan Ahok juga rencananya akan datang mungkin hari ini atau besok, itu masih belum bisa dipastikan oleh panitia teman Ahok Fair. Untuk sementara demikian Rory, kembali ke Anda di studio. Nisha, ini tiket yang saya dengar untuk pre-sale Rp25.000, untuk yang datang ke lokasi di sana Rp35.000. Nah, lantas dengan adanya Anda tadi mengatakan target 5.000, memenuhi target harian 5.000 pengunjung, saat ini apakah sudah tercapai hampir 1 miliar di sana, mengingat target yang Anda tadi sampaikan untuk 2 hari ini 1,8 miliar dari teman Ahok? Ya Rory, kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Singgi, memang 5.000 tiket yang sudah terjual hari ini itu hanyalah sebagian kecil dari target 1,8 miliar yang diutarakan oleh Singgi dan juga pendiri teman Ahok lainnya. Karena dari penjualan tenan dan juga dari penjualan merchandise ini menyumbang banyak dana untuk 1,8 miliar yang untuk operasional teman Ahok ini, Rory. Dan tadi juga mengatakan bahwa tiket ini, tiket pre-sale Rp25.000 dan juga tiket hari ini jual Rp35.000 itu hanyalah sebagian kecil dari dana-dana yang mereka dapatkan dari merchandise dan juga dari penjualan tenan dan sebagainya, Rory. Baiklah,
Trian Nisha melaporkan langsung dari tempat digelarnya Teman Ahok Fair di daerah Jakarta Selatan. Terima kasih atas laporan Anda. Dan untuk mengetahui bagaimana jalannya Teman Ahok Fair hingga sore ini, kita bergabung dengan Trian Nisha dari lokasi Teman Ahok Fair Pancoran, Jakarta. Nisha, berapa jumlah tiket yang sudah terjual dan jumlah KTP yang terkumpul di Teman Ahok Fair hingga saat ini? Ya, semakin sore kita bisa lihat sendiri bahwa Teman Ahok Fair ini semakin ramai dan saat ini sedang tampil di atas panggung ada Iis Dahlia ini untuk menghibur para Teman Ahok maupun warga Jakarta yang datang ke sini untuk tidak hanya untuk memberikan dukungan melalui pemberi KTP namun juga memberikan dukungan melalui dana dari harga tiket sebesar Rp35.000 yang dijual panitia atau yang dijual oleh Teman Ahok untuk datang ke sini. Dan tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari panitia Teman Ahok yang menginisiasi acara Teman Ahok Fair ini, mereka menargetkan akan hadir 10.000 orang selama 2 hari acara Teman Ahok Fair digelar, yaitu pada hari ini Sabtu 28 Mei dan Minggu 29 Mei 2016 ini mereka menargetkan 10.000 orang datang dan pada hari ini setengahnya tadi sudah mencapai target menurut informasinya. Ini sudah ada 5.000 orang dan ini tidak hanya orang baru saja yang pendukung Ahok yang baru, maksud kami yang datang ke sini dan kemudian memberikan KTP-nya di booth Teman Ahok yang ada di sini, tapi banyak juga para pendukung Ahok yang sudah memberikan KTP-nya di sini. Sehingga tadi ketika kami menanyakan berapa jumlahnya, ini ternyata belum dihitung, Zilvia, karena ternyata cukup banyak juga. Tadi panitia juga sempat mengatakan sepertinya ini ada lebih dari 3.000 KTP baru yang datang ke booth Teman Ahok di acara Teman Ahok Fair hari ini. Dan selain itu, Zilvia, kita ketahui bersama bahwa Teman Ahok Fair ini digelar untuk memberikan dana, untuk memberikan juga dukungan ini berupa dana, karena kita ketahui bersama bahwa Gubernur Basuki Cahayapurnama ini tidak menerima seperti suapan dan sebagainya begitu, maka Teman Ahok ini menginisiasi acara ini dengan memberikan tiket Rp35.000 untuk pengunjung yang ingin datang ke sini mendukung Ahok. Dan tadi juga di acara ini terbagi dua keramaiannya, Zilvia, ada di dalam dan juga ada di luar hall ini. Tadi banyak sekali warga yang menandatangani seperti ucapan dukungan untuk Ahok ada di sepanjang tembok di luar. Tadi kita lihat, Zilvia, bisa lihat bersama-sama bahwa antusiasme masyarakat di sini begitu senang mereka untuk datang ke sini mendukung Ahok dengan cara memberikan KTP ataupun juga dengan membayar tiket seharga Rp35.000. Dan tadi sudah ada Project Pop, sudah ada Jeff Low dan saat ini sedang tampil Iis Dahlia dan nanti masih banyak lagi band-band yang akan manggung di sini seperti masih ada Mocha, ada Float dan juga ada Sore. Dan Zivia, informasi tambah sedikit tadi di jadwal yang dimiliki oleh panitia Teman Ahok Fair ini rencananya ada speech atau ada pidato dari Heru Budi yang merupakan calon wakil gubernur Basuki Cahayapurnama nanti jika pada Pilgub 2017. Namun kami masih belum mengetahui apakah Heru ini akan maju ke atas panggung sesaat lagi. Zilvia, nanti kita nantikan saja. Untuk sementara demikian, Zilvia, kembalikan dari studio. Trian Nisha, terima kasih atas laporan Anda.